right. Wow. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Seperti yang sudah saya bilang tadi. Kita sudah masuki bulan Oktober. Wow, wow, wow. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Makin dekat kita. Untuk merayakan Natal. Apapun yang terjadi. Bukan cara merayakannya. Tapi dengan bangga kita merayakan Natal. Karena itu Natal bicara tentang kasih. Natal bicara tentang kepedulian, Natal bicara tentang kemuliaan dan Natal juga bicara tentang pemulihan. Berarti masa-masa ini adalah masa dimana untuk kita lihat hal-hal yang perlu kita bereskan. Sehingga kita sungguh masuk dalam Natal ini. Dalam hal yang indah dalam terang Tuhan. Haleluya. Kita hadapi bulan Oktober kita dan kita hadapi bulan November kita. Dan kemudian kita masuk pada Desember. Wow itu berarti... 2021 akan berlalu, kita akan masuki 2022 dan kita tetap percaya setiap tahun hari-hari kita lebih baik, hari-hari kita lebih dahsyat, kita akan melihat kemuliaan Tuhan lebih luar biasa lagi. Yes, bukan kitab kita sama-sama. Kita hari ini kita masuk pada pembahasan ke-33, maksud saya kita masuk pada bagian ke-25 pembahasan ke-25. Dari pembahasan kita 33 tugas gereja di akhir zaman. Dan Alkitab sudah bilang hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan semakin mencintai dirinya. Manusia akan menjadi hamba uang. Manusia tidak dapat mengekang dirinya. Manusia tidak tahu berterima kasih. Karena itu hal yang pen, paling penting di akhir zaman. Saya percaya salah satunya adalah pembahasan hari ini. Yaitu hidup dalam roh. Taruh tangan kanan sudah di dada. sama sambil bilang sama saya, saya harus hidup dalam roh. Ah. Ada banyak orang yang suka komplain dan bilang, apa sih gereja-gereja sekarang ini? Apa-apa ngeroh, apa-apa ngeroh, apa-apa ngeroh. <laughs> hidup dalam roh bukan berarti sekedar ngeroh. Tapi hidup dalam roh berarti di Pimpin oleh Roh Allah. Kenal kita berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu menerima kuasa. Di akhir zaman kita nggak bisa sekedar jadi orang Kristen. Di akhir zaman kita nggak bisa sekedar percaya Yesus. Kita bahkan nggak bisa sekedar mencintai Yesus. Kita harus hidup dengan kuasa. Kalau saya tanya sama saya kenapa saya harus hidup dalam kuasa? Karena dunia ini punya kuasa, Setan punya kuasa. Dosa ada kuasanya. Nah, tetapi Yesus Kristus Tuhan dengan Roh Kudusnya memberikan kuasa yang lebih besar atas segalanya. Wow, haleluya. Makanya kita bilang apa? Roh yang di dalam kamu lebih besar dari ya, roh yang dalam dunia ini. Jadi jangan kita bilang ya saya ingin buat yang baik, pendeta. Tapi roh jahat, roh dunia ini begitu kuat. Iya, kalau kita hanya cuman pegang agama, kita hanya cuman pegang doktrin kita hanya pegang aturan, kita hanya pegang keyakinan, maka sebenarnya yang dalam Tuhan kita nggak akan bisa menang. Itu sebabnya kalau kita pelajari. Di akhir zaman akan ada banyak orang yang jadi ateis. Kenapa mereka jadi ateis? Karena mereka merasa agama nggak bisa nolong dan indeed Religion can help. Agama tidak bisa tolong, tetapi kuasa Allah. Haleluya! Jadi, agama hanya jalannya. Jadi, kita nggak nyembah jalannya. Kita nggak cuman hanya fokus pada jalannya. Agama hanya jalannya. arahannya target Tuhan. Supaya kita hidup dalam kuasa. Yes. Sama-sama bilang sama saya, saya harus hidup dalam kuasa. Amin. Kita lihat firman Tuhan ini. Galatia 5 ayat 16 sampai 25. Hidup menurut daging atau roh. Jadi ini bukan bicara tentang Kristen atau non-Kristen. Ini bukan bicara tentang beragama atau kafir. Ini bukan hanya bicara tentang percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan. Beragama atau ateis. No. Tapi Alkitab sedang mau ajarkan kita. Tentang hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Yang firman Tuhan bilang, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Jadi artinya meskipun kau beragama, meskipun kau percaya Tuhan, meskipun kau aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani, tapi kalau kau nggak hidup dalam roh, engkau tidak punya kuasa, maka hidupmu akan begitu-begitu saja. Paling ujung-ujungnya kalau nggak jadi fanatik, jadi munafik. Sorry untuk bilang ini. Orang-orang beragama yang hidup tanpa roh kudus. Orang-orang yang beragama tanpa dipimpin oleh ruah Yahweh. Tanpa dipimpin oleh rohullah. Tanpa dipimpin oleh roh Allah. Ujung-ujungnya kalau nggak fanatik. Munafik, ngerti, maaf, saya, dan kalau kita mau jujur hari-hari ini, kenapa banyak anak-anak muda mulai gak percaya Tuhan? Kenapa banyak anak-anak muda mulai jadi free thinker karena capek lihat orang beragama? Orang beragama jadi hidup dalam kekasaran dan kekerasan. Orang beragama senangnya menghakimi orang. Orang beragama selalu menjadi sumber kegaduhan. Kenapa agama tanpa kuasa ujung-ujungnya sukanya menghakimi. Agama tanpa kuasa ujung-ujungnya suka menyalahkan orang. Agama tanpa kuasa ujung-ujungnya yang mengkafir-kafirkan orang. Makanya jelas Alkitab bilang hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Karena agama tanpa kuasa itu. Agama tanpa roh Tuhan, maka apa yang terjadi? Menuntun seseorang hanya pada kefanatikan atau kemunafikan, dan buat saya, fanatik atau munafik sama jahatnya. Karena sumber banyak kegaduhan, sumber banyak kerusuhan, sumber banyak kekacauan, orang beragama yang kalau nggak fanatik menjadi munafik. Jelas sampai di sini. Makanya Alkitab bilang, this is not about religion. This is about life. Ini bukan sekedar beragama, tapi soal hidup. Makanya Alkitab bilang, maksudku ialah hidup oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Jadi ada banyak orang beragama tapi dalam keinginan daging. Sehingga kalau dia memberi persembahan pikirannya supaya dia dapat diberkati Tuhan berlipat kali ganda. I know it's promise of God. Saya ngerti itulah perjanjian Tuhan. Tapi kita memberi persembahan bukan supaya dilipat gandakan berkatnya. Tetapi karena Tuhan terlalu baik buat kita. Kita melayani Tuhan bukan supaya diberkati oleh Tuhan. Tapi kita melayani Tuhan karena kita berhutang sama Tuhan. Tuhan sudah selamatkan kita dan motifnya harus benar. Jadi bukan sekedar saya berbuat yang benar, tetapi saya harus berbuat yang benar dengan motif yang benar. Kalau saya tolong nenek-nenek menyeberang jalan, itu karena kita mencintai orang yang tidak mampu menyeberang jalan. Kita nggak mau dia mengalami kecelakaan. Tetapi kalau saudara nolong nenek-nenek menyeberang jalan, karena saudara lihat cucunya cantik. <laughs> Modus lu. Modus. Ngerti gak maksud saya? Dia kelihatannya melakukan yang baik. Tapi motivasinya keliru. Ada banyak orang dalam pelayanan. Tapi motivasinya keliru. Karena hidupnya dalam daging. Coba kita lihat. Maksudku ialah hiduplah roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Jadi kita masuk pada one step ahead. Kita masuk pada tingkatan yang lebih tinggi. Bukan sekedar apa yang kita lakukan. Tapi mengapa kita melakukannya. Karena pada dasarnya keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya contrary, bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, ini dia. Kita mau buat yang baik kata Paulus, tapi yang kita buat justru yang jahat. Iya kan? Kita jadi orang yang gak mau belajar ngerti orang lain, kita jadi orang yang memaksakan kehendak karena kita merasa, "Oh, ini kan kebenaran." Bukan soal kebenaran tapi seringkali soal keegoisan makanya ayat 18 bilang akan tetapi jika kamu memberi dirimu di pimpinan roh maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat artinya bukan pada aturan-aturan yang mati tapi pada roh yang menghidupkan pada semangat yang menuntun pada kemuliaan kita lihat selanjutnya ayat 19 perbuatan daging telah nyata percabulan kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan. Ya kan ada banyak orang beragama, ujungnya berselisih, gaduh, terus iri hati. Masa diri yang paling benar, amarah, ujungnya tersinggung, kecewa. Kepentingan diri sendiri yang dia pikirkan cuma dirinya dan kelompoknya itulah hebatnya Yesus. Yesus tidak bilang, kasihlah sesamamu seiman seperti dirimu sendiri, itu yang saya bangga dengan Yesus. Kasihlah sesamamu manusia. Yang ngomongin saudara manusia bukan. Yang fitnah saudara manusia bukan. Selama dia manusia harus dikasih. Makanya Alkitab bilang peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Wuh, Orang boleh bilang Yesus pengacau lah. Orang boleh bilang Yesus manusia kok dituhankan. No. Siapa kita sampai berhak untuk melantik Yesus sebagai Tuhan? Siapa kita begitu bodoh manusia kita anggap Tuhan? Hello, kita orang Kristen gak goblok-goblok amat, saudara, saudara. Kalau menghina itu pakai otak sedikit, kenapa? Menghina orang Kristen, Orang Kristen ini mentuhankan manusia memanusiakan Tuhan apa sih kalimat-kalimat bodoh itu, saudara. Kita ini nggak goblok-goblok amat. Ngapain manusia kita jadikan Tuhan? Tapi dia Tuhan yang menjadi manusia. Karena kalau manusia jadi Tuhan itu jahat. Tapi kalau Tuhan jadi manusia itulah kesempurnaan. Karena kalau dia tetap menjadi Tuhan tidak mungkin manusia dapat sampai kepadanya. Tapi dia menjadi sama dengan manusia supaya dapat menyelamatkan manusia. Dan untuk itu Alkitab bilang barang siapa yang percaya kepada tidak binasa. Melainkan berolah hidup yang kekal. Haleluya. Wow. Jadi jelas. Kenapa saya bangga dengan Alkitab saya? Orang boleh bilang Alkitab sudah dipalsukan, orang boleh bilang Alkitab hanya fiksi, orang boleh bilang apapun tentang Alkitab, tetapi Alkitab luar biasa. Ribuan tahun ditulis sampai hari ini, kuasanya tetap dahsyat. Coba, satu ayat sederhana aja yang semua orang tahu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu membanggakan buat saya. Saya bangga dengan Alkitab saya, tapi pada saat yang bersamaan saya bangga dengan Yesus saya. Dia tidak bilang kasihlah sesamamu seiman seperti dirimu sendiri. Tapi dia bilang kasihlah sama manusia. Dan pertanyaan saya, yang memfitnah saudara, manusia bukan. Yang mengkhianati saudara, manusia bukan. Ya. Kan? Yang nusuk sudah dari belakang manusia bukan. Manusia kan? kasih. Kenal kita bilang peperangan kita bukan melawan darah dan daging tapi melawan roh-roh jahat di udara. Manusianya harus kita kasihi. Roh jahat yang mengembuat manusia itu menjadi jahat yang harus kita tolak dan kita putuskan dalam nama Yesus. Jelas ya? Karena lihat, buah-buah daging, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, keegoisan, kepentingan diri sendiri, dirinya sendiri, kelompoknya sendiri, percideraan, roh pemecah, saling memecahkan, saling mengacaukan, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jelas untuk ini, Alkitab berkata terhadap semuanya itu, "Kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu." Bawa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian. Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Gak peduli tahu dia mau beragama ke. Dia mau pelayanan ke. Dia mau jago ngupas ayat ke. Dia mau terlibat dalam kegerakan-kegerakan rohani yang hebat kek Tapi kalau dia hidup dalam percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Penyeman berhala, sihir. Kalau dia hidup dalam perseteruan, cari ribut terus, bikin gaduh terus. Senangnya menghina orang. wow oh, kafir dia sesat dia, ya kan? Lalu iri hati. Hanya mau menonjolkan diri, hidupnya amarah. Pikiran hanya diri sendiri egois. Pokoknya yang berbeda sama dia harus dia hantam, harus dia serang, harus dia sikat. Percideraan, pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Alkitab bilang mereka yang melakukan semuanya tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi ingat ya bukan hanya penyembah berhala. Bukan hanya mereka yang hidup cabul, bukan hanya mereka yang melakukan sihir, bukan hanya mereka yang hidup dalam kemabukan dan pesta pora, tapi dengar mereka yang hidup dalam hawa nafsu, mereka yang hidup dalam perseteruan, suka ribut, perselisihan, boleh mau bersaing terus iri hati, amarah, kepentingan di sini, persideraan, pemecah kedengkian, waktu itu Alkitab bilang mereka yang melakukan hal, -hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Saya mau pada saat kita menerima perjamuan kudus. Kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Untuk tidak lagi hidup dalam daging. Tapi hidup dalam roh. Kita lihat selanjutnya. Sebaliknya 22 bilang apa? Tetapi buah roh. Ini dia. Karena orang yang hidup dalam daging, kata kitab hanya memikirkan hal-hal yang dari daging. Tapi mereka yang hidup dalam roh, memikirkan hal-hal dari roh. Kenapa roh kudus yang menggerakkannya? Nah, buahnya jelas ya, ada buah daging, ada buah roh. Maka Yesus bilang, "Apa dari buahnya lah, seorang dapat dikenal, bukan dari mulutnya. Mulut sih bisa dimanis-manisin, shalom." Haleluya, glory. <laughs> Sikap bisa dimanis-manis untuk sementara. Tapi untuk itu kita bilang dari buahnya lah seorang dapat dikenal. Dan buah roh kasih. Sukacita. Ya kan? Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Ada orang salah, ada orang berbeda, ada orang yang mungkin gak sejalan. Dihadapi dengan kelemah lembutan penguasaan diri. Jelas ya ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan gak usah ditambah-tambah. Ya tapi dia kelewatan, Padahal gak bisa kayak gitu dihadapi dengan kelemah lembutan. Mana ayatnya? Ayat 23 ditutup dengan kalimat tidak ada hukum yang menentang hal, -hal itu. Jadi jelas ya. Hidup Kristen dasarnya kasih, Sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah, lembutan dan ini penting penguasaan diri. Ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus? Ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Ada banyak orang dia ngomong menyalipkan daging. Tetapi tetap hidup dalam hawa nafsu. Kita lihat selanjutnya, klik. Makanya bagian lanjutan dalam firman Tuhan ini sangat tegas sekali. Dikatakan apa di situ? Ayat 25-nya bilang, "Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh." Jadi bukan sekedar hidup oleh Roh, menyadari bahwa roh Allah yang menghidupkan kita dari kematian akibat dosa. Lalu roh Allah menghidupkan kita. Karena Alkitab bilang bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinganya nggak sanggup dengar. Tapi yang menjadi jurang penghambat antara kamu dengan alamu itu segala dosa bu. kita bilang upah dosa ialah maut. Alkitab bilang semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. So kita dihidupkan kembali oleh roh. Tapi jangan cuma bangga dihidupkan oleh roh. kita bilang kamu sudah mulai dengan roh. Jangan kamu mengakhirinya dengan daging. Jangan kamu sibuk hanya dengan aturan, hanya dengan hukum Taurat, hanya dengan doktrin yang mematikan, tetapi tidak membiarkan roh menghidupkan. Jangan lagi sudah bilang, oh Gilbert bilang doktrin gak penting. Lagi kita sedang bahas ini doktrin. Tapi maksud saya, Fokus kita bukan doktrin. Doktrin hanyalah jembatannya untuk kita menuju pada kehidupan dalam kuasa oleh tuntunan Roh Kudus. Doktrin tanpa Roh Kudus, doktrin tanpa kuasa Allah, hanya akan menjadikan kita Farisi-farisi modern. Ingat, yang menyalibkan Yesus bukan orang kafir. sekarang seperti ada kegerakan gitu, wah kita harus menyerang mesti begini. No. Ada orang sekarang, kalau berani nyerang yang berbeda tuh dianggap, oh berani dia berani dia. Kalau kita kayaknya bertoleransi, kalau kita ngajarin untuk berdamai, kita ngajarin untuk saling mengasihi, saling menerima perbedaan, wah pengecut dia penjilat dia. Setan mana sih yang merasuk hidup saudara? Karena ingat, yang menyalibkan Yesus bukan orang Filistin, yang menyalibkan Yesus bukan orang kafir, yang menyalibkan Yesus bukan orang-orang yang tidak percaya, tapi yang menyalibkan Yesus adalah orang Farisi orang yang tahu agama tapi pakai agama hanya untuk mentungin orang, pakai agama hanya untuk nyerang orang, pakai agama hanya untuk mengkritik orang, pakai agama hanya untuk membenarkan dirinya sendiri. Dan untuk itu Yesus bilang, kamu seperti kuburan. Luar kamu terlabur putih bersih. Dalam kamu penuh dengan tulang belulang yang busuk. Hati-hati. Jangan sampai kita jadi orang yang beragama tapi menyalibkan Yesus. Jangan sampai kita sibuk dengan doktrin-doktrin yang akhirnya menyalibkan Yesus. Dan menolak kuasa Allah. Makanya Alkitab bilang jika kita hidup oleh roh. Baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kita lihat selanjutnya, klik. Saya simpulkan di awalnya begini. Hidup oleh roh dan dalam roh bukan pilihan. Jadi bukan begini, oh ya, uh, penetah saya kan bukan dari Gereja Pantekosta, saya kan bukan Gereja Aliran Karismatik, jadi saya nggak bisa hidup oleh Roh dan pimpinan Roh, oh nggak bisa. Nah seru gue kasih dalam Tuhan. Seperti sudah ada konsep yang sangat bodoh dalam kehidupan kita bahwa hidup oleh Roh dipimpin oleh Roh dalam urapan Roh hanyalah milik Gereja Karismatik dan Gereja Pantekosta. Saya hanya mau bilang sama saudara, itu bodoh dan itu sesat. Alkitab tidak bilang untuk gereja tertentu hiduplah oleh roh. Tapi untuk gereja tertentu hiduplah dalam daging silahkan. Gereja tertentu harus hidup dalam urapan roh. Tapi gereja tertentu yang penting doktrinnya kuat. No. Saya harap sudah jelas di sini. Sekali lagi saya ingatkan. Saya ada di sekolah teologi. Dan hari-hari ini saya sedang mempersiapkan Studi di semester-semester awal untuk S3 saya, karena katanya harus begitu. <laughs> Ketua Sinode kami, Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, dia panggil saya secara khusus dan dia bilang Gilbert, "Kamu kan udah duduk di pengurus BPP." Badan Pengurus Pusat Gereja Battle Indonesia. Sekolahlah, ambil doktor. Oke. Okay. <laughs> Jadi saya sekarang sedang ambil doktor di semester-semester awal di Seminari Battle. Karena nanti kalau saya ambil di STT Global Glow dibilang kacang-kacang, main-main itu sekolah yang dia pimpin sendiri, dia bikin-bikin sendiri gelarnya. <laughs> Jadi sebenarnya gue kasih dalam Tuhan, saya juga sedang belajar-belajar di STT Global Glow. Tapi saya resminya ambilnya di STT Battle Petamburan, tempat saya ambil STH saya juga di sana. Jadi, bukan saya antri doktrin, tapi kita harus mengerti doktrin dengan betul bahwa doktrin hanya jembatan supaya kita dapat hidup di dalam roh, supaya kita dipimpin roh dan diurapi oleh Roh Kudus, karena sekali lagi saya ulangi, hidup oleh roh dalam roh dan dipimpin roh bukan pilihan. It's not a choice, it's a command of God. Saya harap sudah mengerti. Jangan bilang sama saya, oh I'm Catholic. Jangan bilang sama saya, I'm Reform. Jangan bilang sama saya, I'm Protestant. Jangan bilang sama saya, I'm Baptist. Jangan bilang sama saya, I'm Advent. Adventist. Sudah yang kasih dalam Tuhan. This is not about denomination. This is about believing in Christ percaya kepada Yesus harus membiarkan diri dipimpin oleh roh kudus. Kenapa? Karena Yesus bilang aku naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku memberi seorang penolong lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kudus. Artinya apa? Kalau kita tidak membiarkan diri dipimpin roh kudus. Kita tidak membiarkan diri diatur oleh roh kudus. Kita tidak membiarkan diri diurapi oleh roh kudus. Kita jadi Kristen yang yatim piatu. jelasnya sampai di sini. Klik lihat selanjutnya. Pertanyaannya, why is mass Kenapa itu adalah keharusan? Kenapa itu bukan pilihan? Saya catat di sini ada beberapa hal. Yang pertama, karena orang yang hidup dalam roh akan memikirkan hal-hal yang dari roh. Jangan sampai kita ada di urusan-urusan rohani tapi pikiran kita daging. Kita berdoa, oh, supaya saya uh, diberkati selalu oleh Tuhan. Kita aktif di gereja supaya nggak dikutuk Tuhan. Kita bangun pagi dan berdoa supaya hari ini semuanya lancar. Lalu, kalau ada masalah, kita komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa hari ini saya ada masalah? Kan saya udah berdoa. Kalau sampai besok ada masalah lagi, ingat, saya gak akan doa lagi. Tuhan, diancam sama dia. Makanya, ada banyak orang kalau kecopetan, dia marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya sampai kecopetan? Kau pikir Tuhan itu satpam pribadi ke apa? Aneh-aneh aja. Ini yang saya bilang kita beribadah, tapi pikiran kita pikiran daging. Kita baca alkitab, wah supaya setan-setan jauh dari kita. Kita baca alkitab mau ada setan mau nggak ada setan roh di dalam kita lebih besar ya roh yang dalam dunia ini. Amin. Kenapa kita harus hidup dalam roh, supaya kita selalu memikirkan hal-hal dari roh? Ingat, Alkitab bilang, semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah, makanya kita harus hidup dalam roh, supaya kita kembali dipulihkan. Kenapa dasarnya manusia diciptakan? Tubuh, jiwa, dan roh. Dan kalau dia nggak dipimpin oleh Roh Allah, maka dagingnya akan menjadi begitu kuat. Sehingga meskipun dia ke gereja, tapi hidupnya tetap dalam kedagingan. Makanya Paulus pernah bilang, aku manusia celaka, siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini. Tapi kemudian dia sadari dan dia berkata syukur kepada Allah dalam Kristus yang telah membebaskan kita. Wuh, wih, yang kedua, kenapa kita harus hidup dalam roh? Karena orang yang hidup dalam roh bahasanya menjadi positif. Membangun, membawa damai serta memuliakan Kristus. loh dari buahnya kita dikenal. Jadi hal yang paling jelas dapat kita lihat. Kan pikiran sesuatu yang gak bisa terlihat. Tapi orang yang hidupnya dalam roh. Bahasanya akan selalu positif. Dia akan selalu membangun, membawa damai, serta memuliakan Kristus. Karena jelas hal kita bilang, apa yang dari dalam akan terpancar keluar. Jadi kalau dalamnya adalah roh Allah. Amin. Ngerti Jangan bilang sama saya, oh dia memang dari keturunannya uh, kasar pendeta. Uh, dari keturunannya mulutnya suka maki orang. Dari keturunannya mulutnya suka sembarangan. Lu sebenarnya kasih dalam Tuhan. Kita dilahirkan kembali. Artinya kita mengenakan DNA ilahi. Makanya Alkitab bilang, hiduplah oleh roh. It's not a choice, it's command of God. Kenapa harus? Kenapa it's not a choice? Kenapa that's a command of God? Yang pertama jelas, karena orang yang hidup dalam roh akan memikirkan hal dari roh. Yang kedua, karena bahasanya akan positif. Membangun, membawa damai, serta memuliakan Kristus. Dan untuk itu kita bilang hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Saya berdoa hari ini waktu sudah terima perjamuan suci. Bukan sekedar kita percaya ada kuasanya atas kita. Tapi kita diarahkan untuk semakin sungguh fokus hidup dalam roh. Yang ketiga, Kenapa hidup dalam roh bukan sebuah pilihan, tetapi adalah perintah Tuhan buat kita yang ketiga? Karena orang yang hidup dalam roh tidak terikat dengan hukum yang mati, namun dengan roh yang menghidupkan. Makanya Alkitab bilang, orang yang hidup dalam daging hanya terikat dengan hukum Taurat. Dia ke gereja, lo ke gereja, lo kalau nggak dikutuk lo sama Tuhan, makanya banyak ibu-ibu begitu. Kalau suaminya ada masalah, oh ini nih kamu nih pasti suka nggak berdoa nih, makanya dihajar Tuhan. Anaknya naik motor tabrakan, ah kamu suka ngelawan mami sih, makanya tuhan ajar. Jadi Tuhan tuh buat dia kayak preman mana gitu yang kalau ada orang salah hajar, god, ada orang salah hello. Kita dekat Tuhan bukan supaya tidak dihajar Tuhan. Kita berdoa bukan supaya nggak dihabisin oleh Tuhan. Itu masih terikat dengan hukum-hukum yang mematikan. Mau oh dia ngomongin saya biar Tuhan hajar dia. Apa sih doa-doa begitu? Itu yang saya bilang. Orang yang hidup dalam daging. Yusuf waktu di fitnah. Dia tidak bilang biar potifar sama bininya dihajar Tuhan. Dibelah sama Tuhan. Dibakar Tuhan hidup. No. Dia bilang manusia boleh mereka-rekakan yang jahat. Allahku mereka-rekakan untuk kebaikan. Itu yang saya bilang roh yang menghidupkan. Roh yang menghidupkan tidak membiarkan kesempatan kita untuk berpikir pada hal-hal yang mematikan. Hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang duniawi. Tapi kita diarahkan pada hal-hal yang berkenan kepada Tuhan yang keempat. Kenapa hidup dalam roh bukan pilihan tapi adalah perintah Tuhan. Yang keempat, karena orang yang hidup dalam roh selalu berjalan ketaatan dan kelemah lembutan. Ini penting. Dia bukan berjalan pada kenikmatan, dia bukan berjalan pada kesenangan, bukan dia kejar apa yang menguntungkan. Itu ciri-ciri daging. Daging hanya memikirkan yang menyenangkan, yang meng, uh, menyukakan dan menguntungkan. Tapi yang hidup di pipir roh selalu akan berjalan ketaatan. Mau jalannya berat ke, mau jalannya sukar ke. Pokoknya selama ini dari Tuhan itu yang kita jalankan. Tapi dalam ketaatannya. Penuh dengan kelemah lembutan. Kenapa? Roh Allah. The spirit of God is a gentle spirit. Saya nggak percaya orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah orang yang kasar. Sorry, saya nggak percaya orang yang dipimpin Roh Kudus suka memaki orang. Sambil berkata, oh ada urapan nggak boleh diganggu urapan ini. Jangan-jangan no. itu roh setan, Saudara. Karena roh Allah. Roh yang lemah lembut. Dan ada orang yang pakai ayat ini. Yesus pun satu kali pakai cemeti. Tapi seumur dia melayani cuma satu kali itu. Soalnya berapa kali? Itu pun jelas dijelaskan oleh Yesus. Cinta akan rumahku menghangatkan amarah. Baca cerita selanjutnya. Setelah Yesus membongkar, membalik-balikan meja penukar uang, ingat loh. Yang dia balik-balikan mejanya, yang dia pecut apa bukan orangnya. Jangan salah saudara-saudara. Jangan sudah pikir yang di Yesus pecut orangnya. Yesus tidak bersifat kasar pada orangnya. Meja-mejanya itu. Ya kan? Lalu Uh, apa tuh sangkar-sangkarnya burung merpati yang dia lepas-lepaskan bukan orangnya loh yang dia pecut jelas ya bukan orangnya yang dia maki-maki dia usir jangan menjadikan rumah doa menjadi sarang penyamun jelas message saya tuh jelas bukan muara maki-maki gak jelas loh saudara tapi setelah itu anak-anak datang Orang-orang datang kepadanya minta didoakan. Dan dia mendoakan mereka. Kalau kita habis emosi gitu ada orang datang minta doakan. Eh, jangan sekarang, jangan sekarang. Saya lagi gak senang. <laughs> Jadi artinya. Yesus tidak mengerjakan itu out of anger. Tapi Yesus mengerjakan itu out of love. Jelas ya. Dalam penguasaan diri yang jelas. Jadi jangan suka comot-comot ayat untuk membenarkan tindakan saudara yang penuh kekerasan, kekasaran. Saudara selama sebulan bisa tiga empat kali maki-maki orang. Yesus nggak maki-maki orang. Yesus membongkar untuk membersihkan bait Allah. Bukan untuk menumpahkan emosi kebenciannya. Ada banyak orang Pakai ayat itu untuk membenarkan caranya dia yang suka maki-maki orang, suka menyerang orang. Oh Yesus juga gitu. Cuman satu kali. Cuman satu kali. Cuman satu kali. Cuman satu kali. <laughs> ya, jadi saya harap saudara jangan comot-comot ayat seenak udel saudara itu. Hanya untuk membenarkan tindakan-tindakan saudara yang kerasukan setan itu. Maki orang, menghina orang, merendahkan orang. Semau-maunya saudara. Sambil berkata, oh Yesus juga buat begitu. Sudah mempermalukan nama Yesus. Saya sebut. Saudara adalah orang yang memakai nama Tuhan dengan sembarangan. saudara tarik Yesus. Dalam tindakan yang bodoh yang sudah buat itu. Karena pada dasarnya. Roh Allah. Ada roh yang lemah lembut. Saya tidak percaya. Orang menyebut dirinya dipenuhi dengan roh Allah. Tapi penuh dengan amarah, makian, kekerasan, kekasaran. Bayangkan. Dan kayu salib. A bloody place. Darah di mana-mana. Pengkhianatan di mana-mana. Tapi dengar apa yang Yesus katakan. Ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Bahkan ketika dia diganggu oleh orang sekitarnya dan berkata, turun dari salib itu buktikan bongkok Tuhan. Dia tenang. Dia tidak bilang, awas kamu, awas kamu. Lalu <laughs> bahkan ketika seorang berkata, ingatlah aku jika kau di Firdaus, sempat-sempat Yesus berkata, hari ini juga kau bersama dengan aku di Firdaus. Fix. Roh Kudus. Menuntun kita pada kehidupan yang taat dan penuh kelemah lembutan. Kalau bahasa anak sekarang bilang, "Roh Kudus lemah lembut cek." <laughs> Roh Kudus menuntun pada ketaatan cek. <laughs> ya kan? Bahasa anak, anak muda sekarang kan gitu, kan? Roh Kudus menuntun pada kelembutan cek. Roh Kudus menuntun pada ketaatan cek. <laughs> Selanjutnya, ya kan? Jelas ya. Adapun untuk hidup dalam roh, bagaimana supaya kita bisa hidup dalam roh? Ya kan? Kita belajar beberapa hal penting di sini. Yang pertama, untuk hidup dalam roh itu bukan sesuatu yang otomatis. Jadi jangan pikir kalau saya sudah dibaptis, saya sudah ke gereja, otomatis saya akan hidup dalam roh. No, harus ada usaha dari kita. Untuk meninggalkan yang harus kita tinggalkan. Apa yang harus kita tinggalkan? Perbuatan-perbuatan daging. Kecemaran dunia ini. Kita nggak mungkin bisa hidup dalam roh kalau kita tidak meninggalkan perbuatan daging. Karena Alkitab jelas berkata. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Jadi ingat ya, bukan otomatis. Jadi kalau orang bilang ada pengajaran-pengajaran yang bilang kalau orang dibaptis orang pergi ke gereja otomatis dia akan hidup dalam Roh dipimpin Roh Kudus. No, harus ada sesuatu yang kita tinggalkan, kesombongan kita, kedagingan kita, ya, perbuatan-perbuatan lama kita, dan setelah kita tinggalkan. Kita mulai berjuang untuk hidup dalam roh, karena dalam pikiran kita, dalam jiwa kita selalu ada dua kekuatan. Ada kekuatan yang selalu bilang, lo no, lawan aja, sikat aja, no bertindak aja, normal kok." Tapi ada suara lagi yang berkata, "Kuasai dirimu, berserah, hidup dalam kesucian, jangan kompromi dengan dosa." Nah, inilah sebuah perjuangan waktu kita mau biarkan diri kita dipimpin oleh roh. Karena Roh Kudus gak akan memaksa kita. Ingat Yesus bilang apa? Aku berdiri di muka pintu dan mengetok, barang siapa membukakan pintu, aku akan masuk. Roh setan dan Roh Allah akan sama-sama bicara di hati kita, di jiwa, di pikiran kita. Makin sering kita dengar-dengaran pada suara Roh Kudus, Makin mengarahkan kita untuk dipimpin oleh roh. Saya harap sudah mengerti. Selanjutnya, adapun untuk hidup dalam roh, harus merubah paradigma dari mengendalikan segala-galanya menjadi mau dikendalikan. Hidupku bukannya aku lagi. Kadangkala kita pikir, we are the center of the universe. Kita ngatur segala sesuatu. Pokoknya, kalau saya nggak suka, berarti sesat. Kalau saya nggak setuju, berarti sesat. Kalau saya nggak terima atau saya nggak biasa dengan itu sesat, lalu kita cari ayat-ayat untuk membenarkan pandangan kita untuk bisa menyikat orang, sesat atau tidak bukan urusan mulut lu, biar Tuhan yang menjadi hakim di antara kita. Nah sehat dari Nikodemus perlu kita pikirkan. Kalau bukan dari Tuhan. Maka Tuhan sendiri akan menyingkirkannya. Tapi kalau ini dari Tuhan, jangan-jangan kita bersalah di hadapannya. Ngerti sampai di sini? Kita harus merubah paradigma kita. Itu artinya kita mau dipimpin oleh roh. Bos saya bukan segala-galanya. Tapi saya mau diatur. Diatur oleh apa? Diatur oleh firman. Bukan firman yang saya comot-comot. Saya cari-cari untuk membenarkan semua pandangan saya. Tapi biar saya membiarkan firman Tuhan merubah saya. Amin. Bukan dalam doa saya paksa Tuhan untuk melakukan semua yang saya mau, tapi dalam doa saya paksa diri saya untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan saya hanya memaksa Roh Kudus untuk menguatkan saya untuk apa yang saya ingin kerjakan. Tapi kita berkata seperti doa Yesus. Biar bukan kendaku yang jadi. Melainkan kendakmu mulai yang terjadi. Yang ketiga. Ada pun untuk hidup dalam roh. Kita harus berani mematikan. ya, Bukan cuma usaha. Mematikan perbuatan-perbuatan daging. Alkitab jelas bilang. Matikan perbuatan-perbuatan daging. Supaya kamu hidup dalam roh. Bagaimana cara mematikannya? mematikan perbuatan-perbuatan daging yaitu dengan selalu memberi kesempatan untuk roh kudus mengatur hidup kita contoh aja pada suara yang bilang begini suami kamu gak bisa berubah ceraiin saja lalu cari pembenaran-pembenaran ayat alkitabnya kan uh, dia berzina jadi boleh bercerai ya kan? kan banyak orang gitu kan lupa gak? Setelah berdiri di altar Tuhan janjinya apa waktu itu? Kalau saudara memang penganut ajaran bahwa boleh bercerai kalau berzina, berarti saudara harus konsekuen. Waktu janji nikahnya memang sudah diucapkan. Hanya maut yang bisa memisahkan kami dan perceraian. Oh buat saya saudara orang yang gak konsekuen. Kalau saudara adalah orang yang percaya bahwa orang berzina boleh bercerai. Tetapi di e, altar ngomongnya hanya maut yang dapat memisahkan kita. Wah wow, buat saya saudara ini orang yang gak konsekuen. Kalau kita sudah janji. Hanya maut yang bisa memisahkan kami, hanya maut. Jangan kemudian... Wah, wow, tapi orang berdosa kan upah dosa lah maut. Jadi kan orang berdosa berarti udah mati di hadapan Tuhan. Elo, itu mah mulutmu kotor, Saudara buat saya lu licin, pinter muter-muter. Sebetulnya engkau hanya orang yang curang dengan perkataan itu yang saya sebut munafik, Saudara. Jujur aja, kalau memang kau percaya berdiri di altar yang ngomong hal yang sama ya terserah. Urusan lu sama Tuhan istilahnya buat saya. Ngerti gak? Jadi kita harus mematikan perbuatan daging. Misalnya contoh, sudah pacaran. Tiba-tiba di masa pacaran sudah ada suara nih. Kita kan juga ntar akan nikah. Jadi gak apa-apa lah lakukan hubungan seks. Jadi ya toh apakah nanti ataukah sekarang yang penting kan kita udah berkomitmen. Jadi nggak apa-apa lah kita melakukan hubungan seks tuh ada pengamannya, ya kan? Nah, Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau tanya sama Saudara. Itu kan memang logikanya masuk kan? Logikanya memang masuk kan? Pertanyaan saya. Itu suara Tuhan atau suara setan? Sorry untuk ngomongin ini suara setan jahanam, Saudara. Kita harus matikan. Karena suara Tuhan yang akan berbisik kepada kita kamu kan belum menikah. Kamu tidak boleh saling menjamah. Kamu tidak boleh saling mengotori. Kamu tidak boleh membuka pintu buat perjinahan. Karena kalau kita udah membuka pintu untuk perjinahan, perjinahan yang akan menghancurkan hidup kita selanjutnya. Hati-hati. Adik-adik muda saya sayang sama kalian. Dan saya ingatkan dalam nama Tuhan yang berkuasa. Jangan bodoh matikan perbuatan-perbuatan daging dalam hidup kita. Orang ngecewain kita, gua hajar nih orang. Itu suara setan. Enggak. Saya mesti ngampunin. Urusan dia sama Tuhan. Buat apa saya hidup dalam kebencian? Itu suara Tuhan. Setiap kali ada keadaan tertentu dalam hidup kita, ada dua suara. Tinggal kita lihat, wah oh ini suara setan makin kita tekan suara setan, lama-lama suara itu akan mati. Dan suara roh Tuhan akan semakin nyata. Yes, selanjutnya. Adapun untuk hidup dalam roh, satu tidak otomatis, harus ada usaha dari kita untuk meninggalkan yang harus kita tinggalkan. Harus merubah paradigma dari mengendalikan segalanya menjadi mau dikendalikan, dikendalikan oleh roh Tuhan, dikendalikan oleh kasih Kristus. Yang ketiga. Untuk hidup dalam roh harus berani mematikan perbuatan-perbuatan daging dan yang keempat, untuk hidup dalam roh kita harus selalu termotivasi untuk mengeluarkan buah-buah roh dalam keseharian. Itu motivasi. Tuhan saya mesti jadi berkat. Tuhan saya mesti bawa damai. Tuhan saya harus hidup dengan syukur. Jadi kita harus motivasi diri kita sendiri. Pak. Kalau engkau punya istri yang memotivasimu bersyukur. Ibu kalau kau punya suami yang selalu memberi motivasi-motivasi baik bagimu bersyukur. Adik-adik muda kalau kau punya orang tua yang selalu memberi motivasi yang baik bagimu bersyukurlah. Orang-orang tua. Kalau kau punya anak-anak atau orang-orang sahabat, teman di sekitarmu yang selalu memberi motivasimu bersyukurlah. Tapi kadang-kadang orang di sekitar kita bukan memberi motivasi malah mematikan motivasi. Ah kamu bodoh. Eh, kamu gitu aja gak bisa. Kamu cemen banget sih. Wah, eh, kamu apa sih? Kita selalu dijatuhin, dijatuhin, dijatuhin pertanyaan saya. Apa kita harus mengeluh dan berkata, ya habis gimana ya? Gak ada orang yang mengerti saya, gak ada orang yang menguatkan saya, gak ada orang yang... cemen lu, cengeng. Ngomong sama dirimu sendiri. Saya harus jadi berkat. Saya punya Tuhan dalam hidup saya. Saya bersyukur sama Tuhan. Boleh menulis kata-kata lagu yang sangat sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku Yesus kekuatanku Yesus kekuatanku Aku masih punya Tuhan Yes aku masih punya Tuhan Itu dia karena kita masih punya Tuhan kita mau selalu meninggikan Dia. Kita mau selalu menjadi berkat. Kita selalu menjadi representatif of Christ. Kalau nah, kita bilang, "Apa supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga?" Haleluya! Selanjutnya, yang terakhir, apa terobosan-terobosan semangat bagi mereka yang hidup dalam roh. Kenapa hidup dalam roh? It's a must. Kenapa hidup dalam roh adalah perintah Tuhan? It's not God request, but it's command of God. Sebelum kita terima perjamuan suci hari ini. Saya mau berbagi buat saudara ada empat robosan. Semangat bagi mereka yang hidup dalam roh. Yang pertama semangat berdoa dalam baca Alkitab. Dari mana kita tahu bahwa kita sudah dipimpin oleh roh. Kita bukan bersemangat debat, kita bukan bersemangat tuh jatuhin orang, kita bukan bersemangat tuh mengkoreksi orang, tapi kita bersemangat untuk berdoa, untuk baca Alkitab, untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengerti isi hati Tuhan. Terus, kalau ada orang salah, kita koreksi, bukan? Kalau ada orang salah, kita tolong, ada orang lemah, kita kuatkan, ada orang jatuh, kita angkat. Bukan kita hina, bukan kita serang, bukan kita kafir-kafirkan, bukan kita sesat-sesatkan. Karena hidup kita dalam doa, hidup kita dalam baca Alkitab, hidup kita mau tahu lebih banyak lagi tentang Tuhan. Kita bukan jadi orang yang sok tahu, sok jago, merasa diri yang paling pinter, paling benar, paling hebat, dan semua harus kita koreksi tapi kita sadar Tuhan saya bukan apa-apa saya bukan siapa-siapa aku masih harus belajar sehingga kalau aku ketemu sesuatu yang berbeda paling aku berpikir wah oh, ini gak cocok tapi ada kalanya ada sesuatu yang berbeda kita belajar lagi kita belajar lagi bukan merasa diri yang paling sok tahu sok benar dan sok segala-galanya yang kedua terobosan yang kedua kalau kita hidup dalam roh kita akan punya semangat memuji dan memuliakan Tuhan serta bersaksi. Saya ingat lagu-lagu tahun 70 waktu saya baru bertobat. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 bersaksi haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Lanjut, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, bersaksi, bersaksi. Haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Baru mau stop ada yang teriak. Bersaksi. Semuanya lagi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Gak selesai-selesai itu lagu. Tiba-tiba lagi nyanyi ada yang teriak. Berdoa. Nyanyi semua. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa, berdoa, berdoa. Haleluya. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Kita baru mau stop ada yang teriak. Memuji semua. Memuji terus sampai Tuhan datang. Memuji terus sampai Tuhan datang. Memuji, memuji, memuji. memuji Haleluya. Memuji terus sampai Tuhan datang. Sampai besok pagi gak selesai-selesai ini. -selesai <laughs> Itu dia yang terjadi. Saudara, gue yang kasih dalam Tuhan. Orang yang hidup dalam roh, dia gak pikirkan kenikmatan daging, dia gak memikirkan keuntungan diri, dia gak memikirkan berkat-berkat jasmani. Yang dia pikirkan, dia mau memuji Tuhan, dia mau meninggikan Kristus, dia mau terus bersaksi supaya lewat hidupnya, kerajaan Allah diluaskan di muka bumi. Yang setuju, katakan amin. Yang ketiga, saya pelajari apa terobosan semangat bagi mereka yang hidup dalam roh. Yang ketiga saya pelajari terobosan semangat bagi mereka yang hidup dalam roh. Kalau yang pertama semangat berdoa dan baca Alkitab. Semangat yang kedua semangat memuji dan memuliakan Tuhan serta bersaksi. Maka semangat yang ketiga cirinya, tandanya, terobosan yang orang hidup dalam roh. Semangat untuk terus mengkoreksi hidup. Agar semakin berpadanan dengan Injil Kristus. Bukan koreksi orang. Bukan nyerang orang. Bukan cari-cari kesalahan istrinya. Bukan cari-cari kesalahan mertuanya. Orang pintar bukan orang yang bisa bodoh-bodohin orang. Tapi orang pintar adalah orang yang selalu ngajarin orang ketika orang itu punya kekurangan dan kelemahan. Orang kaya bukan orang yang menghina orang. Oh, lu berkah miskin sih, lu miskin enggak. Orang kaya lo orang yang kalau lihat orang miskin ya dia cukupi, dia bantu. Ngerti enggak? Jadi kalau engkau bilang kau rohani, Tugasmu bukan cari kesalahan istrimu, Pak. Tugasmu bukan cari kesalahan suamimu, Bu. Tugasmu bukan cari kesalahan menantumu, Bu. Berarti kau troublemaker kalau kau cuma cari kesalahan orang, kekurangan orang, koreksi sana, koreksi sini. Berarti lu troublemaker. Orang kaya kalau lihat orang susah dibantu. Orang pinter kalau lihat orang bodoh dibantu. Ngerti gak saya? Orang yang hidup dalam roh gak ada penonjolan diri lagi. Makanya dalam kitab Galatia dikatakan apa? Yang dari daging akan menganiaya yang dari roh. Makanya yang membunuh Yesus adalah orang kafir? Bukan. Yang membunuh Yesus orang Mesir? Bukan. Yang membunuh Yesus secara Romawi. Bukan, itu cuma alat yang diperalat. Tapi yang membunuh Yesus adalah orang Fari Farisi. Doktrinnya hebat, agamanya hebat, pengetahuannya hebat, tapi tidak dipimpin oleh roh. Agama, tanpa dipimpin oleh Roh Tuhan, ujung-ujungnya cuma dua: fanatik atau munafik. <laughs> Tetapi orang yang dipimpin oleh Roh selalu ada terobosan, selalu ada dorongan untuk mengkoreksi hidup. Seperti Yesus. Seperti Yesus. Itu saja ku minta dalam jalanku sampai ke surga. saya mau seperti Yesus. Itu dia mengkoreksi hidup. Tuhan saya mau lebih dekat lagi. Tuhan saya mau lebih menyenangkan hati Tuhan. Tuhan saya mau untuk semakin hari. Semakin berpadanan dengan Injil Kristus. Haleluya. Yang keempat yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Sebelum kita terima perjamuan suci. Dan setiap saudara siapkan diri saudara untuk perjamuan suci. Terobosan-terobosan semangat bagi mereka yang hidup dalam roh. Yang pertama semangat berdoa dan baca alkitab, yang kedua semangat memuji dan memuliakan Tuhan serta bersaksi, yang ketiga semangat untuk terus mengkoreksi hidup agar semakin berpadanan dengan Injil Kristus dan yang keempat, Wuh, semangat untuk memenangkan jiwa dengan cara-cara yang alkitabiah. Kenapa saya tambahkan? istilah penting ini. Karena ternyata memenangkan jiwa nggak cukup. Karena ada banyak orang yang mau memenangkan jiwa dengan cara daging. Yesus pernah mengkritik orang-orang Farisi. Kamu menyeberangi lautan untuk mentobatkan satu orang. Tapi setelah itu kau jadikan hidupnya lebih jahat daripada sebelumnya. Artinya ada cara-cara memenangkan jiwa dengan cara-cara daging. Kita bukan memenangkan jiwa dengan strategi-strategi daging. Itu artinya sekedar menjadikan orang tersebut beragama Kristen. Dan itu jahat di hadapan Tuhan. Ada orang yang coba mengabarkan Injil dengan menghina. Ada orang yang coba mengabarkan Injil dengan memaksakan kehendak. Ada yang coba mengabarkan Injil dengan otoritas yang ada padanya. Nah, kalau kamu menerima bantuan dari saya, kamu harus dibaptis ya. Waduh. Itu hanya menjadikan orang beragama Kristen. Tetapi Kristen yang munafik. Ini saya bantu Indomie ya. Tapi ntar dibaptis ya. Itu namanya Kristen... Cap mie instan, saudara. Penginjilan yang sejati adalah memuliakan Kristus. Alkitab tidak pernah ajarkan jelekkan agama lain supaya banyak orang percaya. Alkitab tidak pernah ajarkan hina pandangan lain supaya orang percaya kepada pandanganmu. Mari kita pelajari Alkitab lagi. Apa itu amanat agung Kristus? Saya khawatir di zaman era keterbukaan media sosial hari-hari ini banyak orang memakai strategi kekuatannya sendiri. Bagaimana supaya orang dapat diselamatkan? Dia lupa cara Alkitab. Cara Alkitab jelas. Kalau kamu memuliakan aku, aku akan menarik banyak orang datang kepadaku. Dan amanat agung juga jelas. Pergi. Beritakan Injil. Bukan dikatakan pergi jelekkan agama orang. Pergi jelekkan pandangan orang. Sesat-sesatkan semua orang. Nanti mereka akan percaya kepadamu. Bodoh saudara-saudara. Sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang yang melayani di bidang penginjilan dari awal saya melayani itulah yang saya yakini panggilan saya sebagai seorang penginjil. Saya berpegang berpedoman pada Alkitab, tinggikan Kristus, beritakan salib, beritakan kasih dan kuasanya, jangan utik-utik agama lain, jangan utik-utik pandangan lain. Beritakan Injil. Sebab yang punya kuasa bukan agama lain. Tapi yang punya kuasa. Satu nama dan segala nama. Yang olehnya setiap lutut akan bertelun. Setiap lidah akan mengaku. Yesus Kristus Tuhan. Yesus ku bangga padamu. Haleluya. Haleluya. Haleluya.